Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن من أسمائه غنيا وحميدا
وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله نبي كان خلقه محمودا اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وبسبيل الهدى أما بعد فيا عباد الله فيا إخواني رحمكم الله أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته اتقوا الله لعلكم ترحمون قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما صدق الله العظيم. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimakumullah. Segala puji sesungguhnya hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Dialah Allah Tuhan kita yang Maha Esa, yang semua makhluk bergantung kepadanya, tau'an au karuha, yang tiada beranak, yang tiada diberanakkan, yang tiada setara sebanding sederajat dengannya, yang telah berkenan memberikan ridhonya kepada kita semua sehingga pada Jumat kali ini kita dapat melaksanakan ibadah usbu'iyah kita, kewajiban mingguan kita, ibadah Jumat. Salawat salam semoga senantiasa terlimpah pada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terlimpah pula kepada para keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, para pengikut beliau baik yang dulu, sekarang maupun yang akan datang. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, selaku khatib kami berwasiat pada diri khatib pribadi dan jamaah Jumat semua, marilah kita senantiasa tak bosan-bosannya, tak henti-hentinya, bahkan semakin bersemangat untuk selalu berusaha meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita laksanakan perintah-perintah-Nya sebaik-baiknya, seikhlas-ikhlasnya, sesempurna mungkin, dan kita jauhi larangan-larangan-Nya sejauh-jauhnya. Baik perintah yang kita lakukan ataupun larangan yang kita jauhi, manfaatnya sebetulnya kita sendiri yang akan merasakan, agar kita selamat di yauma tabyaddu wujuhu wa taswaddu wujuh, di hari akhir nanti. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, pada kesempatan khutbah kali ini khatib akan sampaikan satu tema tentang memperingati hari lahir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, kita saat ini sudah memasuki bulan Rabiul Awal 1442 Hijriah. Dalam bahasa Jawa biasa kita sebut dengan bulan Maulud atau bulan Maulid. Kelahiran beliau ataupun masa kelahiran beliau selaras dengan momen kelahiran. Persisnya kelahiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Ma'asyal muslimin rahimakumullah, kelahiran beliau Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan kenikmatan yang amat besar bagi seluruh alam. Penting bagi kita sebagai umat Islam untuk bersyukur atas kelahiran Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta mengekspresikan kegembiraan dan kebahagiaan kita dengan memperingati hari Rasul, hari kelahiran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Hajar, sebagaimana dikutip oleh Imam Jalaluddin Suyuti dalam kitab Al-Hawi lil Fatawi juz 1 halaman 230, menyatakan bahwa peringatan Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam merupakan ritual untuk mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Karena itu, dalam kesempatan yang mulia ini, khatib ingin menyampaikan bagaimana hukum merayakan Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam dan bagaimana esensi perayaan daripada Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, menurut As-Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki dalam kitab Mafahim Yajib Antusoha halaman 316, peringatan Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam merupakan bentuk tradisi yang baik di masyarakat, bukan termasuk bagian dari masalah ibadah yang perlu dipersoalkan keabsahannya. Sekali lagi masyarakat muslimin, acara peringatan Maulidur Rasul adalah tradisi dan adat kebiasaan yang baik. Dikatakan tradisi yang baik karena substansi peringatan Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam memiliki banyak manfaat dan kebaikan bagi masyarakat, seperti meneladani perilaku Rasul, pembacaan ayat-ayat Al-Quran, zikir, tahlil, kalimah thayyibah, dan pembacaan sejarah serta perjuangan beliau sallallahu alaihi wasallam. Hal tersebut juga berlaku untuk tradisi keagamaan lainnya seperti peringatan Isra Mi'raj, peringatan Nuzulul Quran, peringatan Tahun Baru Muharram, dan lain sebagainya. Syekh Abdul Karim Zidan dalam kitabnya Al-Wajiz Fi Usulil Fiqh halaman 253 menjelaskan bahwa tradisi yang syar'i adalah tradisi yang tidak berlawanan dengan nas agama, tradisi yang membawa maslahat syar'i, dan tradisi yang tidak menimbulkan mudarat bagi masyarakat. Dari sini dapat disimpulkan bahwa peringatan Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah tradisi yang baik karena substansinya diakui oleh syariat agama. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, selanjutnya bagaimana cara kita memperingati Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam? Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki dalam kitabnya Mafahim Yajib Antusuhah halaman 317 menjelaskan bahwa peringatan Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam merupakan kegiatan yang efektif untuk berdakwah menuju Allah Subhanahu wa taala, menjadi sarana yang tepat untuk mengingatkan umat tentang kehidupan dan keteladanan beliau sallallahu alaihi wasallam, seperti meniru akhlak, perilaku, adab, sejarah perjuangan, bisnis, politik, strategi kepemimpinan, dan cara ibadah Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Peringatan Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam juga menjadi momen yang tepat untuk memberikan nasihat yang baik bagi umat dan menunjukkan mereka menuju jalan kebaikan dan kebahagiaan, mencegah umat dari musibah, bid'ah, dan fitnah. Sekali lagi masyarakat muslimin, peringatan Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam bukanlah semata-mata kata tanpa makna, namun tradisi maulid merupakan tradisi yang memiliki banyak kebaikan yang hanya bisa dirasakan oleh orang yang mencintai nabinya, yang hanya bisa dirasakan oleh orang yang mencintai nabinya. Sementara itu, Imam Jalaluddin As-Suyuti dalam kitab Al-Hawli Al-Fatawi juz 1 halaman 230 menyatakan bahwa peringatan Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam sebaiknya diisi dengan kegiatan yang menandakan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas kelahiran beliau sallallahu alaihi wasallam, seperti pembacaan Al-Qur'an, sedekah terhadap fakir miskin, membahagiakan keluarga dengan syukuran, pembacaan sejarah perjuangan, perilaku, keteladanan, dan pujian terhadap beliau sallallahu alaihi wasallam.
Ma'asyal muslimin rahimakumullah, banyak kitab yang berbicara tentang sejarah beliau sallallahu alaihi wasallam, umpamanya Maulid Ad-Diba'i, Simtud Durar, Al-Barzanji, Al-Burdah, Maulid Azab dan lain sebagainya. Semua ini ditulis dalam rangka ingin melihat, ingin agar sejarah tentang beliau sallallahu alaihi wasallam bisa kita kaji untuk kemudian kita teladani. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, tentu tidak cukup dalam waktu yang singkat ini bagaimana kita mengungkap perilaku, bagaimana kita mengungkap sifat-sifat beliau sallallahu alaihi wasallam. Namun akhirnya marilah kita bersama-sama ungkapkan, kita bersama-sama sempatkan diri kita untuk mempelajari sejarah kelahiran beliau, perjuangannya, dan bagaimana Islam berkembang ke dunia ini atas jasa beliau sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua benar-benar dapat menjalankan ajaran beliau sehingga kita benar-benar diakui sebagai umatnya dan akan kelak berhak mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim wastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim wa qur rabbi fir rahim wa anta khairur rahimin. Allahumma salli wa sallim wa sallim wa sallim wa sallim wa الحمد لله الحمد لله الذي خلق الإنسان في أحسن تقويم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إياه نعبد وإياه نستعين وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته ittaqullah la'allakum turhamun wanzuru qawlallahi ta'ala fi kitabihil karim a'udhu billahi minash shaytanir rajim innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'idil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghyi ya'izukum la'allakum tadhakkarun fadhkurullaha yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yajidkum wa ladhikrullahi akbar. Allahu akbar.
Subhanallah.